Berlangganan dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Oke guys, kita lanjut ke inti pembahasan kita. Mama milenial di luar sana pasti sudah sangat geram ya guys. Dengan acting Rangga Albob atau sebagai pajar di sinetron Buku Harian Seorang Istri yang dipasangkan dengan Rani atau Alia ya guys. Tetapi sekarang pajar ini amat sangat dekat dengan Alia ya guys. Langsung mendatangi ruangan Alia. Sepertinya pajar ini yang sangat peduli ya guys ya dengan Alia ini. Entah apa maksud pajar ya guys. Apakah pajar ini hanya ingin membantu Alia agar tidak dipaksa oleh Kaniko, atau memang pajar ini mau menghindar dari Rani? Karena benar Rani ini juga sangat menyukai pajar atau selalu memperhatikan pajar ya. Itu Rani memberhentikan saat Fajar mau mengajak Alia makan siang ya guys, karena pekerjaan Alia bersama Fajar ini belum selesai guys. Di situ Mama Murni pun terlihat sangat marah ya guys atas kedekatan Fajar dengan Alia, karena Mama Murni ini tahu benar ya guys bagaimana Alia itu sangat jahatnya atau sangat liciknya. Ya mungkin Mama Murni ini lebih menyukai Fajar berdekatan dengan Rani. Wah guys, sepertinya Alia ini akan semakin besar kepala atau kepedean ya guys atas sikap Fajar yang mungkin memperlakukan dia spesial atau seperti waktu Fajar memperlakukan Cornelia pada saat waktu itu ya guys. Di situ pun Rani amat sangat bingung mengapa Fajar bersikap seperti itu. Fajar sangat cuek dengan Rani dan selalu menganggap acuh Rani. Tetapi bila dengan Alia, Fajar ini amat sangat baik. Rani pun sempat tidak menyangka kenapa Fajar bersikap